rombongan metropolitan ngantri masuk ke karoseri siap dirombak kabeh iki koyone. Till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Pagi-pagi pas kita melintas di depan karoseri Anugrah, ternyata udah ada PO Metropolitan yang berjejer ya di pinggir jalan. Mereka kayaknya ngantri mau masuk ke karoseri untuk dirombak. Entah ini unit yang keberapa, karena mereka itu sebelumnya udah banyak ya rombak di sini, jadi tiap ada unit yang keluar mereka masukin lagi untuk dirombak, kemudian udah jadi unit keluar lagi dia masukin lagi, dan itu biasanya rombongan. Dan bagi ini yang terlihat di luar ada sekitar 4 unit ya, 5 sama Samudra Trans itu kayaknya juga mau masuk. Tapi kalau yang Samudra Trans ini kayaknya cuma repair-repair kecil aja, karena bus ini kan rombakan di sini juga, jadi kemarin tuh karoserinya Murudati dirombak jadi seperti itu. Kita sempat bikin video proses rombaknya juga, nanti bisa dicari di channel ini ya. Kemudian untuk yang Metropolitan yang berada di luar ini, semuanya body jet bus satu dari karoseri Adiputro ya. Yang ini udah high deck, kemudian yang depannya ini sepertinya juga udah high deck ya. Jadi nanti kalau dipasang double glass itu langsung potong depan belakang aja tanpa naikkan body. Kalau untuk sasisnya kayaknya dia Mercy 1526 kalau nggak 1626 ya, karena Metropolitan tuh kebanyakan, ya bukan kebanyakan sih, karena mereka Mercy semua, memang Mercy semua, jadi serinya tuh kebanyakan 1526 sama 1626. Yang dua unit di depan ini ternyata belum high deck ya, jadi masih bodi pendek itu, sama jet bus 1 dari karoseri Adiputro juga. Nomor lambung berapa tuh? M029. Jadi ini body jet bus 1 nomor lambung M029. Kalau yang lainnya kita nggak ngecek ya. Yang Samudra Trans itu ST002, jadi dia unit keduanya Samudra Trans yang dari Murudati dan sekarang buat ngelen Tangerang Magelang. Oh iya, kalau dilihat dari nomor registrasinya yang ditempel di belakang body itu kayaknya ini unit dari garasi Majalengka ya, karena Metropolitan itu kan ada yang Majalengka, ada Bekasi, ada mana lagi kurang tahu, kayaknya cabangnya banyak. Dan ini udah mulai dihidupkan ya, udah mulai dijalankan, kayaknya udah mau dibawa masuk, mungkin mau dicek-cek dulu, mau dikonfirmasi apa kerjaannya gitu. Oh iya, kayaknya bener ini unit dari Majalengka, karena di belakangnya itu ada stikernya ya, MCL berapa gitu. Turn them to a game.